Assalamualaikum. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Miss JJ. Kali ini saya mau ngasih ide bikin sarapan yang sangat praktis namun tetap enak dan bergizi ya. Penasaran masak apa? Simak videonya ya. Bahan-bahannya cukup mudah dan selalu pasti ada di rumah saudara-saudari sekalian ya, yaitu telur dan tahu. Pertama-tama telurnya kita kocok, kita pecahkan dulu ya. Di sini aku pakai 3 butir telur dan nanti ini bisa untuk 2-3 orang ya. Kita tambahkan garam sesuai selera, kemudian kita kocok lepas. Lalu kita potong-potong tahunya, potong dadu ya. Setelah itu kita aduk-aduk sampai merata. Lalu ini kita singkirkan dulu. Kemudian di sini saya pakai 1 siung bawang putih dan 2 siung bawang merah. Kita iris-iris. Masukkan ke telur tadi ya, teman-teman. Lalu di sini saya pakai 1 batang daun bawang. Kita iris-iris juga, lalu campurkan ke telurnya. Setelah itu kita campur rata kembali, lalu ini siap kita goreng. Jangan lupa sebelum digoreng panaskan minyak dulu, lalu kita dadar deh. Nah, dengan api sedang ya. Ini sambil kita tutup biar cepat matangnya. Sementara itu kita rebus 1/4 kilo toge ya. Nah, setelah lunak seperti ini kita angkat dan sisihkan. Dan kita lihat telurnya setelah di bawahnya matang, kita balik. Ini agak susah ya, teman-teman. Tapi enggak apa-apa. Kita bolongi tengahnya biar matang sampai dalam. Dan tara, ini telur dan togenya. Selanjutnya kita mau bikin sambalnya, sausnya nih. Di sini sudah ada sambal kacang, ini instan ya, saya beli di pasar. Tapi homemade ini. Praktis banget. Dan ini kita tuang air panas. Ini sambal kacangnya sekitar 3 sendok ya, teman-teman. Dan kita aduk sampai tercampur merata dan kental ya, seperti ini kira-kira. Siap kita tata di piring makan. Nasinya bisa diganti dengan mie ya, teman-teman. Atau kalau teman-teman nggak pakai apa-apa, cuman toge dan tahu telurnya aja juga oke-oke aja. Ini tinggal kita tuangkan sausnya di atas. Jadi yummy banget ya. Biar tambah sedap, taburi bawang goreng. Baiklah, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. See you on my next video. Thank you.